kebakaran melanda gudang makanan yang ada di Jalan Sukakarya 2, nomor 8, Kelurahan Cicahem, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, pada Kamis 4 November 2021. Laporan peristiwa kebakaran tersebut diterima pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung pada pukul 04.45 dini hari tadi pagi. Awalnya, Nurdin yang bertugas sebagai security di gudang tersebut hendak ke toilet, namun ia melihat ada kepulan asap yang keluar dari gudang. Melihat kepulan asap tersebut, Nurdin langsung menghubungi pihak berwenang. Ada 10 orang karyawan di lokasi kejadian dari 700 meter persegi luas gudang. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut, namun pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kebakaran yang membakar gudang bagian belakang. 4 unit pancar, 3 unit tangki, 1 unit kecil, dan 1 unit komando dikerahkan ke lokasi kebakaran. Tim Lombok Patikan, Dian Darmawan, informasi seputar Jabar, saat ini.